perjuangan untuk membuktikan bahwasanya Dini ini terbunuh seperti ini, kami dari tim LBH merasakan bukan perjuangan yang mudah. Bisa dielaborasi sedikit, Mas Dimas, kenapa ini bukan perjuangan yang mudah? Ya, kami 2 hari tidur di depan kamar mayat, memastikan otopsi ini berjalan dengan baik. 2 hari kami di sana mengamati, menjaga agar saudari Dini ini tidak terintervensi oleh pihak-pihak manapun. Dan itu bukan perjuangan yang mudah bagi kami tim LBH. Dan juga kami mempersiapkan semuanya, kepulangannya, pemakamannya, kami menjaga benar-benar saudari Dini, almarhumah saudari Dini dan keluarganya ini tidak terintervensi oleh pihak manapun. Ini bukan perjuangan yang mudah, karena kita tahu, kita juga melihat penegakan hukum di Indonesia ini banyak catatan, makanya itu menjadi PR yang panjang bagi kami di tim LBH. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan metcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!